Pengakuan Kesha Alvaro soal nikah muda sama Zaskia Chadwick. Oki Agustina kaget. Oki Agustina mengaku khawatir dengan Kesha Alvaro yang mulai mengenal cinta. Terlebih cowok yang dikabarkan berpacaran dengan Zaskia Chadwick itu kerap mempertanyakan hal-hal yang tak terduga. Salah satunya tentang pernikahan. Kesha Alvaro tumbuh sebagai anak remaja yang memiliki paras tampan dan juga karir yang cemerlang. Tak heran kalau banyak kaum hawa yang ikut terbius dengan pesona aktor dari jendela SMP tersebut. Kini, Oki Agustina melarang Kesha untuk tidak berpacaran dahulu. Seperti apa? Jalinan cinta Kesha Alvaro dan Ratu Sofia sudah berakhir. Usai putus, Kesha pun dikabarkan dekat dengan Zaskia Chadwick, lawan mainnya yang lain di sinetron dari jendela SMP. Bicara soal cinta dan juga karir, Oki Agustina selalu mengingatkan Kesha Alvaro agar tak terjerumus ke pergaulan negatif. Kesha pun mengaku sudah paham akan hal tersebut. "Aku selalu bilang kakak kalau kamu macam-macam," dia bilang. Kesha juga tahu kobun masa bunda kasih kepercayaan Kesha langgar. "Kesha juga gak mau," tutur Oki Agustina. Meski tak lama lagi Kesha Alvaro menginjak usia 17 tahun, Oki Agustina berharap putra sulungnya sabar menanti sampai benar-benar mencapai usia kedewasaan. "Kalau aku sih temenan aja dulu, masih umur masih 16 tahun juga kan," ujar Oki Agustina dilansir dari kanal YouTube Indosiar yang diunggah pada Sabtu, tanggal 5 Desember 2020. Kendati demikian, Oki merasa beruntung pasalnya Kesha Alvaro selalu terbuka menceritakan kisah cintanya. "Untungnya dia tuh selalu ngomong, 'Bun, aku lagi suka sama cewek nih.' Jadi dia deket, pacaran sama siapa, putus dari siapapun selalu ngomong," tuturnya. Lebih lanjut, Oki Agustina menceritakan bahwa Kesha Alvaro kerap melontarkan pertanyaan yang tak jarang membuat tercengang. Bahkan Kesha sempat bertanya perihal ayah bundanya yang diketahui memilih untuk menikah muda. Sebagai informasi, Oki Agustina dan Pasa menikah pada 2003. Kala itu Oki berusia 21 tahun. Sementara vokalis band Ungu tersebut berusia 24 tahun. Mendengar pernyataan itu, Oki menceritakan bahwa Kesha pun langsung berkeinginan untuk menikah di usia muda seperti dirinya, yakni saat menginjak 23 tahun. "Aku udah bilang pokoknya bunda belum pengen jadi nenek. Jangan coba-coba minta nikah muda." Dia kan sempat bilang, "Dulu bunda nikah berapa? 20 mau 21. Ayah berapa? Segini." Berarti Kesha 23 ya. Dia udah nentuin tuh mau nikah 23 tahun. Ujar Oki Agustina soal kisah asmara buah cintanya dengan Pasa, Kesha Alvaro.